Lin Xuan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegelapan. Jiwanya tampaknya telah ditelan oleh kegelapan. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Formasi susunan ini benar-benar terlalu mengerikan. Di antara formasi susunan yang telah dilihatnya, satu-satunya yang dapat menandingi formasi susunan tersebut adalah formasi susunan pertahanan yang dibentuk oleh Kaisar Biru dari Alam Roh. Metode yang ditetapkan oleh penguasa manusia sebenarnya sebanding dengan yang dilakukan oleh Kaisar Agung. Itu benar-benar terlalu mengerikan. Alam manakah yang telah dicapai oleh seorang penguasa manusia? Lin Xuan merasa mungkin ia bahkan melampaui kaisar semu. Sialan, dia telah meremehkan penguasa manusia. Lin Xuan kini tidak dapat memasuki dunia pedang, tidak dapat mengaktifkan mayat kuasa kaisar. Dia bahkan merasa kekuatannya telah disegel. Mungkinkah dia benar-benar akan ditekan di sini selamanya? Lin Xuan meraung marah. Tidak mungkin ia meraung ke langit, dan sisik naga muncul lagi di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi naga suci. Dia meraung ke arah langit. Delapan telapak tangan juga bergetar hebat dan seluruh dunia hancur total. Retakan besar menyebar ke segala arah dan rumah-rumah beberapa klan dan sekte berubah menjadi ketiadaan. Untungnya, orang-orang itu sudah melarikan diri jauh. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini dari jauh, mereka juga ketakutan. Sialan, siapa sebenarnya pertarungan yang tak tertandingi ini? Pertempuran ini, masalah di sini juga cepat menyebar. Tak ada cara lain. Pertarungan ini begitu dahsyat, seakan-akan dua dewa sedang bertarung. Tidak ada gunanya, jangan melawan, kamu tidak bisa melawan sama sekali. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda tolak. Utusan pertama di langit mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia berteriak dingin. Kekuatan penguasa manusia begitu mengerikan sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, tetapi gerakannya menjadi semakin cepat. Setelah berubah menjadi naga dewa, dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, bertarung melawan delapan telapak tangan. Dia ingin menghancurkan kedelapan pohon palem ini. Ki pedang di tubuhnya terus melonjak, ingin menghancurkan telapak tangannya. Ketika mengenai telapak tangan, terdengar suara yang menggetarkan langit. Setiap hantaman seperti jutaan sambaran petir. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Meskipun utusan pertama memiliki pertahanan yang kuat. Ini adalah pedang naga besar Ki. Wajah utusan pertama juga pucat. Meskipun delapan telapak tangannya tidak hancur dengan setiap serangan, Ki dan darahnya masih mengalir deras. Sialan, Lin Wudi masih tidak mau menyerah bahkan setelah ditekan. Darah menetes dari sudut mulutnya. Jelas, dengan kekuatannya, tidak mudah baginya untuk memimpin formasi ini. Api serupa muncul di antara alis Lin Xuan. Itu adalah benih api ilahi. Benih api ilahi memiliki kekuatan misterius. Jika dulu, Lin Xuan tidak akan mampu membalikkan keadaan saat berhadapan dengan susunan yang disiapkan oleh penguasa manusia. Namun, sekarang berbeda. Meskipun Lin Xuan masih tidak mampu melawan penguasa Fana, dia tidak akan mudah ditekan. Sambil meraung, dia mengacungkan cakar naganya, mencabik-cabik semuanya. Dia bahkan berhasil menangkis dengan telapak tangan. Kemudian, cambuk ekor naga ilahi milik Lin Suan beradu dengan telapak tangan hitam lainnya. Untuk sesaat terjadi kebuntuan, dan utusan pertama juga terpaksa mundur. Hampir saja tercabut dari langit. Dia memuntahkan seteguk darah, matanya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar memblokirnya. Saya tidak percaya. Dia meraung seperti orang gila dan mendorong sekuat tenaga. Karena dia tahu di balik ini ada kekuatan penguasa manusia. Jika dia gagal lagi, dia pasti akan mati. Bahkan ada kemungkinan dia akan berubah menjadi gerbang keabadian kesembilan. Oleh karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga. Kekuatan Gunung Indestructibility yang terhubung oleh delapan gerbang dan senjata tertinggi di langit. Dia harus melawannya. Lin Xuan hanya bisa melindungi dirinya sendiri saat ini. Dia seharusnya tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Namun, ini sudah sangat baik untuknya. Sekarang. Pihak lain tidak bisa menyegelnya sepenuhnya. Asal dia diberi waktu, dia akan bisa bergegas keluar. Lin Xuan menggertakkan giginya, "Gunung Keabadian, tunggu dia menerobos dan menjadi kaisar semu di masa depan. Dia pasti tidak akan memaafkan penguasa abadi ini." Berita tentang pertempuran yang menggemparkan itu telah lama tersebar. Namun, tidak ada seorang pun yang berani masuk dan hanya bisa menonton dari jauh. Ketika mereka merasakan kekuatan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Pada saat yang sama, berita ini langsung menyebar ke benua lain. Itulah kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Gunung yang tidak dapat dihancurkan sedang menyerang seseorang. Dalam lima tahun terakhir, penampakan Gunung Indestructibility telah menyebar ke segala arah. Sekarang kekuatan yang tidak dapat dihancurkan itu telah muncul, siapakah yang dilawannya? Lagi pula, setelah sekian lama, kekuatan anti-hancurnya belum juga hilang. Ini berarti musuh belum mundur. Siapa yang dapat melawan Gunung Indestructibility? Mereka memikirkan beberapa kemungkinan, namun mereka tidak begitu yakin. Ketika klan kaisar lainnya mendengar berita itu, mereka juga terkejut. Mereka mengirim orang untuk menyelidiki, meskipun tempat ini tidak dekat dengan dunia Dao ekstrim, namun masih termasuk dalam benua langit neter. Oleh karena itu, mereka menduga bahwa kemungkinan besar itu adalah Lin Wudi. Apakah Lin Wudi sudah keluar? Mereka tidak yakin. Namun, hanya Lin Wudi yang berani menantang Gunung Abadi dan menentangnya. Terlebih lagi, Lin Wudi sebelumnya telah melenyapkan beberapa utusan dari Gunung Indestructibility. Gunung Indestructibility sudah lama ingin membunuhnya. Ketika orang-orang di Persatuan Ilahi mendengar berita itu, ekspresi mereka pun berubah. Apakah Bos Lin dalam bahaya? Bai Susu buru-buru menyampaikan berita itu kepada Murong King dan Yan Ruyu. Setelah keduanya menerima berita itu, mereka pun segera berangkat dan menuju ke sana. Naga Merah juga membawa beberapa orang. Bukan hanya mereka saja, namun si Mansion, 10.000 Dragon Court, Golden Crow Tribe, dan yang lainnya juga mengetahuinya. Banyak orang mencibir, apakah Gunung Indestructibility telah bergerak? Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Lin Wudi. Orang-orang dari 10.000 pengadilan naga memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Mereka membawa senjata dao ekstrim mereka. Mereka membunuh dan keluar dari tempat itu. Istana Zi juga bersiap untuk bergerak. Alam cahaya yang mengguncang pun bergerak. Siu Ying dan penguasa istana ungu juga bergerak. Kali ini, mereka harus membunuh Lin Wudi. Dalam sekejap, angin dan awan berkumpul di benua langit neter lagi. Ketika orang-orang ini tiba di benua langit neter, mereka merasakan aura yang menakutkan. Kekuatan senjata Dao Ekstrim, sungguh keabadian yang mengerikan. Seharusnya Lin Wudi, itulah kekuatan dari Heaven Devouring Jar. Gunung Indestructibility ternyata dapat menahan setengah dari senjata Ekstrim Dao. Itu terlalu mengerikan. Siapa kali ini? Mereka sangat terkejut, Murong King dan yang lainnya merasa khawatir mereka pun bergegas mendekat. Sebelum mereka tiba, kedua belah pihak bertemu dan terlibat dalam pertempuran besar. Orang-orang dari Persatuan Ilahi masih ingin menyelamatkan anak itu. Mustahil, orang-orang di 10.000 Dragon Court mencibir. Diagram 10.000 naga langsung menyerbu keluar. Tidak bagus. Naga merah dan yang lainnya berseru. Untungnya, Yan Ruyu juga mengeluarkan senjata Dao Ekstrim. Seekor teratai hijau yang menakutkan menari dan mekar di antara langit dan bumi. Itu memblokir serangan. Murong King Cheng mengeluarkan menara desolate dan menyerang maju. Diagram 10.000 naga bergoyang dan darah mendidih. Para tetua suku naga juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Dua senjata dao ekstrim. Sial, kenapa kau tidak bergerak? Mereka tahu bahwa ada orang di dekat sana dan mereka berasal dari Z Mansion. Orang-orang di Z Mansion berjalan keluar dan mencibir. Master Istana Ungu, Si Ying dan yang lainnya mengaktifkan kuali naga bersama-sama. Empat senjata dao ekstrim meledak pada saat ini semua makhluk di benua langit neter bersujud di tanah, tidak mampu melawan. 5432 Keempat senjata ekstrim itu bertabrakan sekali lagi, menyebabkan kehancuran yang mengejutkan. Namun untungnya, mereka terbang langsung ke luar angkasa. Itu menyebabkan luar angkasa hancur terus-menerus. Orang-orang di benua langit neter menghela napas lega. Jika mereka menyerang tanah mereka, kemungkinan besar tanah itu akan musnah. Sialan, mereka dihentikan. Naga merah menggertakkan giginya. Kata Murong King tahan mereka. Sekarang Lin Xuan terjebak, dia seharusnya bisa melawan. Namun, jika pengadilan Seribu Naga dan Zifu ikut campur, itu akan sangat berbahaya. Jadi apapun yang terjadi, mereka harus menahan kedua kekuatan ini. Pada saat yang sama, mereka juga menantikan pertempuran seperti itu, yang seharusnya membuat dunia Dao Ekstrim waspada. Jika tiga senjata jalanan dunia Dao Ekstrim ingin membantu, itu akan sangat bagus. Orang-orang di pengadilan Seribu Naga juga khawatir. Jika ketiga senjata tingkat itu terbang keluar untuk membantu Lin Xuan, mereka tidak akan memiliki keuntungan apapun. Yao Guang mengerutkan kening. Dia harus memikirkan cara untuk mengakhiri ini dengan cepat. Kata Kaisar Kuasi Sembilan Cakrawala, jangan khawatir, ketiga orang itu tidak akan datang. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Yao Guang mengerutkan kening. Sembilan firmamen berkata, tentu saja aku yakin, karena kau harus melakukan sesuatu selanjutnya. Selama masalah ini berhasil, ketiga senjata ekstrim itu tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di sini. Ada tempat yang sangat tidak biasa di benua langit neter di mana sesuatu dikubur. Jika Anda merobek sudut segel di sana, tiga senjata tingkat ekstrim akan panik. Mereka pasti akan menekan benda itu dengan sekuat tenaga, agar tidak keluar. Apa itu? Yao Guang bertanya. Kaisar kuasi sembilan langit tersenyum. Ikuti instruksiku. Selanjutnya, dia mulai menyampaikan berita itu sedikit demi sedikit kepada Yao Guang. Yao Guang membubung ke angkasa dan terbang ke arah benua langit neter. Kaisar Kuasi Sembilan Cakrawala tidak memberitahukan segalanya kepada Yao Guang karena dia harus menyimpan beberapa hal untuk dijaga dari pihak lain. Selama kurun waktu ini, dia menyadari bahwa ambisi Yao Guang benar-benar terlalu besar, dan orang ini sangat jahat. Terakhir kali, dia bahkan ingin melahap jiwanya. Meskipun itu hanya sebagian, itu sudah cukup untuk membuat Kaisar Kuasi Sembilan Langit ketakutan. Meskipun dia merupakan seorang ahli dari puluhan ribu tahun yang lalu, dia tidak bisa meremehkan junior muda ini. Jika pihak lain punya kesempatan, dia mungkin akan membunuhnya. Jadi, dia harus mempertahankan beberapa misteri dan hal yang tidak terduga untuk mengintimidasi pihak lain. Di sisi lain, Yao Guang tidak berekspresi apa-apa, tetapi dia mendengus dingin di dalam hatinya. "Bajingan tua, kau sebenarnya menyembunyikan sesuatu dariku. Cepat atau lambat, aku akan melahapmu untuk memperoleh kekuatan sejati seorang kuasa kaisar." Kultivator alam getaran cahaya itu memang ingin melahap pihak lain. Bagaimanapun, meskipun dia bekerja sama dengan pihak lain, masih ada monster tua di benaknya yang merupakan ancaman. Jika dia bisa melahap pihak lain, ancamannya akan hilang dan dia bahkan bisa tumbuh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa dia membunuh dua burung dengan satu batu. Akan tetapi, dia tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk bertindak. Ia hanya akan melancarkan aksinya bila keyakinannya sekurang-kurangnya 70%. Saat ini, peluang keberhasilannya hanya 30 persen, yang terlalu kecil. Benua langit neter sangat luas. Masyarakat cahaya astral menggunakan kemampuan ilahi klan Gu dan kemampuan ilahi kekosongan, muncul dan menghilang tanpa diduga. Dia bisa melakukan perjalanan lebih jauh dengan void banishment dan space folding. Akhirnya, ia tiba di sebuah pegunungan. Di sana sangat damai. Suasananya sangat sunyi. Yao Guang mengerutkan kening. Itu tidak benar. Bahkan tidak ada satupun binatang iblis. Apa yang sedang terjadi? Situasinya tampaknya tidak benar. Kaisar Semujiu Xiao berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu sudah menyadarinya? Apakah Anda melihat lembah di pegunungan ini? Tidak ada pergerakan di sana. Jangan pergi ke lembah itu. Hancurkan saja salah satu formasinya di dekat lembah itu. Tempat apa ini? Lembah macam apa ini? Mengapa begitu aneh?" Yao Guang bertanya sambil mengerutkan kening. Kaisar Semujiu Xiao tersenyum misterius, "Kau duluan?" Yao Guang mendengus dingin, merasa tidak senang, tapi sekarang... Demi menghadapi Lin Wudi, dia tidak peduli. Dia mendarat di luar lembah dan menyerang tanah. Dia membelah tanah, dan terlihatlah sebuah prasasti batu di bawah tanah. Seekor kura-kura batu sedang memegang sebuah prasasti batu. Prasasti itu sangat kuno. Tidak seorang pun tahu kapan prasasti itu dikubur di sini. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Yao Guang bertanya. Kaisar Semujiu Xiao tersenyum misterius. Jiwanya terbang keluar. Dia tidak memberitahu Yao Guang caranya, tetapi melakukannya sendiri. Setelah menyelidiki jiwanya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Sepertinya itu mirip dengan spekulasiku. Prasasti batu ini akan segera pecah. Bahkan jika kita tidak melakukan apapun, prasasti itu pasti akan pecah dalam seratus tahun. Saya akan memajukannya seratus tahun. Pada titik ini, dia melambaikan tangannya, dan lima rune misterius muncul di telapak jiwanya. Ini juga semacam formasi. Tidak masuk akal untuk menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi. Pupil mata Yao Guang mengecil. Ia telah melahap banyak ahli, termasuk ahli formasi. Prestasinya dalam formasi juga sangat kuat. Tetapi sekarang, dia tidak dapat memahaminya. Sialan, ini adalah perbedaan antara dia dan seorang kuasa kaisar. Detik berikutnya, terdengar suara gemuruh pada lempengan batu itu dan retakan pun muncul. Lalu, patah menjadi dua bagian di tengah. Hebat, Kaisar semuji Xiao tersenyum. 100 tahun telah dimajukan, kali ini akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru kembali ke tubuh Yao Guang. Dia menggunakan kemampuan kekosongan untuk memindahkan separuh lempengan batu yang rusak ke alam semesta. Sebisa mungkin, jangan biarkan siapapun menemukannya. Pada saat yang sama, larilah dengan cepat. Yao Guang mengerutkan kening. Dia masih punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Namun di saat berikutnya, dia berbalik dan berlari. Dengan lambaian tangannya, kekuatan ruang melilit lempengan batu yang pecah dan lenyap bersamanya. Pada saat berikutnya, di lembah tak berpenghuni di depannya, terdengar teriakan melengking. Kemudian, sembilan langit dan sepuluh bumi di sekitarnya hancur berkeping-keping. Yao Guang menggunakan kemampuan ruangnya secara maksimal, tetapi dia terluka. Brengsek! Sebuah suara melukainya. Jika dia tidak berubah menjadi chaos fisik baru dan berlari cepat, dia pasti sudah mati di sana. Orang tua terkutuk, kau tidak memberitahuku kalau itu sangat berbahaya. Yao Guang marah. Lembah yang tampak sedikit aneh, tetapi dia tidak peduli, sebenarnya sangat menakutkan. Kekuatan macam apa itu? Orang harus tahu bahwa dia sangat dekat untuk memenangkan triple crown. Namun, saat mendengar sisa kekuatan suara itu, dia hampir mati ketakutan. Ini adalah tanah terlarang seumur hidup, Kaisar Semujiu Xiao tersenyum. "Pada saat ini, mereka telah tiba di alam semesta luar," dia berkata. "Anda menebaknya dengan benar, itu adalah tanah terlarang seumur hidup, sama halnya dengan Gunung Abadi, tanah terlarang bagi kematian." Lembah itu disebut lembah tanpa jalan kembali. Ada juga keberadaan yang luar biasa di dalamnya. Ketika benda ini muncul, tiga senjata ekstrim dari dunia Dao ekstrim menjadi panik. Mereka pasti akan datang untuk menekannya. Jadi, Anda harus melakukan dua hal sekarang. Segera teleport tablet batu yang pecah ke suatu tempat. Jangan berpikir untuk menghancurkannya. Anda tidak dapat menghancurkannya. Hanya kekuatan waktu yang dapat menghancurkannya. Anda hanya perlu membuatnya sedemikian rupa sehingga orang lain tidak dapat menemukannya. Kemudian. Manfaatkan kesempatan ini untuk kembali dan membunuh Lin Wudi. Kau berjanji padaku bahwa fisiknya adalah milikku. 5433 Pertarungan dinasti 10.000 naga, Sifu, Murong Kingcheng, dan Yan Ruyu semakin menakutkan. Kekuatan Dao yang ekstrim meletus dan melanda langit dan bumi. Benua langit neter berguncang hebat. Akhirnya, dunia Dao ekstrim pun waspada. Mata destruktif Spear dan yang lainnya bersinar dengan cahaya dingin. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua bergegas keluar. Sejujurnya, dunia dao ekstrim tidak akan peduli dengan pertempuran di luar. Mereka memiliki misi masing-masing, tetapi pertempuran empat senjata ekstrim itu terlalu mengerikan. Mereka harus pergi karena senjata ekstrim sedang bertempur di benua langit meter. Mungkinkah mereka sedang menargetkan Lin Xuan saat ini? Harta karun kehidupan merasa khawatir. Kura-kura hitam pun berkata, ayo kita pergi dan melihatnya. Ketiga senjata ekstrim itu melesat keluar. Saat mereka muncul, aura ekstrim mereka juga meletus dan menyapu sembilan langit. Ketika orang-orang dari dinasti 10.000 naga dan istana ungu merasakan ini, ekspresi mereka berubah. Tidak bagus. Jika ketiga senjata ekstrim itu ikut campur, mereka tidak akan bisa menang. Mereka semua ingin melarikan diri. Namun, ketika ketiga senjata puncak itu melesat keluar, mereka tercengang di tengah perjalanan. Karena mereka merasakan aura yang lebih mengerikan meletus dan menyapu sembilan langit. Pada saat ini, Yan Ruyu, Murong Kinceng, dan yang lainnya semuanya berhenti. Mereka menatap ke kejauhan dengan ngeri. Apa yang terjadi di sana? Orang-orang dari Zifu dan dinasti sepuluh ribu naga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasakan kekuatan yang mengejutkan. Apakah ada sesuatu yang mengerikan di benua langit neter? Mereka tidak dapat mempercayainya. Destruktif Spear meraung. Sialan, ini lembah tanpa jalan kembali. Siapa yang membuka segelnya? Tidak, mereka harus menekannya. Delapan Trigram juga merasa cemas. Harta karun kehidupan mendesah dan melirik ke kejauhan dia menembakkan seberkas energi kehidupan. Kemudian, dia pergi untuk menekan segel lembah tanpa pulang. Secara logika, seharusnya baru dibuka seratus tahun kemudian. Sekarang setelah muncul tiba-tiba, mereka semua terkejut. Mereka sudah pasti tidak bisa membiarkan hal itu keluar sekarang. Ketiga senjata ekstrim itu menyerang lembah tanpa jalan kembali. Mereka ingin menekan dan memperbaiki formasi itu. Ayo berangkat. Ketika orang-orang dari dinasti 10.000 naga dan Sifu merasakan ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Haha, hebat! Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan Lin Xuan kali ini. Namun, kali ini dia akan mati. Wajah Murong Kinceng dan yang lainnya dingin. Yao Guang menggunakan mantra spasial untuk memindahkan lempengan batu yang pecah itu. Tidak seorang pun akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Kemudian, dia berbalik dan berteleportasi kembali ke benua langit neter. Dia siap menyerang Lin Xuan. "Ayo, kita pergi dan bunuh Lin Wudi. Orang-orang dari Istana Sepuluh Ribu Naga dan Istana Ungu juga menyerang Murong Kinceng. Yan Ruyu dan yang lainnya dari persatuan ilahi mencegatnya. Mereka bertarung sambil terbang, secara bertahap mereka mendekati Lin Xuan. Lin Xuan saat ini berada di dalam formasi pukulan mematikan delapan gerbang. Delapan pintu hitam pekat di langit memancarkan aura yang tidak bisa dihancurkan, seolah ingin melenyapkan Lin Xuan. Tubuh Lin Xuan mampu menahan kekuatan mengerikan itu, tetapi kekuatan itu semakin melemah. Dia mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Bocah itu belum mati. Setelah orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga tiba, mereka meraung ke langit. Namun, mereka tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Ini karena mereka menyadari bahwa formasi di hadapan mereka sungguh mengerikan. Kakak Suan, Murong Kinceng dan yang lainnya juga telah tiba. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka langsung menjadi gugup. Gunung Abadi yang terkutuk itu. Murong Kinceng berteriak dan segera mengaktifkan menara desolate untuk menyerang. Menara Desolate melesat maju, menyebabkan formasi pukulan mematikan delapan gerbang bergetar hebat. Di dalam pagoda tertinggi, utusan pertama membuka matanya. Wajahnya sangat pucat. Tercelah, senjata ekstrim. Dia memuntahkan darah. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang datang menyelamatkan Lin Suan. Apakah dia akan gagal? Namun, saat dia melihat pemandangan itu, dia mencibir. Ini karena dia menyadari bahwa selain orang-orang yang datang untuk menyelamatkan Lin Suan, ada juga orang-orang yang ingin membunuh Lin Suan. Apa yang harus kita lakukan? Longwu dari dinasti 10.000 naga bertanya. Leluhur dewa dari dinasti 10.000 naga menggertakkan giginya. Jangan khawatir, kedua belah pihak memiliki senjata yang sangat hebat. Pihak lain tidak dapat menggunakan senjata ekstrim untuk menyelamatkan satu sama lain. Selanjutnya, kita akan bertarung dengan jumlah. Jumlah kita melebihi mereka. Masuki formasi dan bunuh Lin Xuan. Keempat senjata ekstrim itu berada dalam kebuntuan di langit. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Sampai sekarang, mereka belum pulih sepenuhnya. Mungkin masalah sumber daya. Namun, dinasti sepuluh ribu naga mulai bergerak. Sembilan ahli dari ras naga menyerbu ke depan. Mereka berkata, orang-orang dari Gunung Abadi, tolong izinkan kami masuk. Kami ingin membunuh Lin Wudi. Siu Ying dan yang lainnya dari sekte rumah ungu juga masuk dan berkata dengan dingin. Kekuatanmu tidak cukup untuk membunuh Lin Wudi, tetapi dengan kekuatan kami, kau pasti bisa melakukannya. Benar, bunuh dia, seorang kultivator alam pengguncang cahaya muncul. Ketika melihat hal itu, wajah orang-orang Persatuan Ilahi berubah muram. Seorang kultivator alam cahaya yang mengguncang terlalu menakutkan, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Ekspresi wajah Murong Kinceng dan Yan Ruyu juga dingin. Mereka berdua bukanlah tandingan pihak lainnya, tetapi jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka dapat melawan seorang kultivator alam getaran cahaya. Akan tetapi, bisakah orang-orang Persatuan Ilahi melawan yang lain? Bertarung, Bai Susudan yang lainnya menggertakkan gigi. Naga Merah pun ikut meraung. Membunuh pertempuran hebat terjadi dalam sekejap. Tidak hanya ada senjata-senjata ekstrim, tetapi orang-orang Divine Union juga ikut bertempur. Itu sangat mengerikan. Di sisi lain, wajah utusan pertama tampak dingin. Dia benar-benar tidak bisa membunuh Lin Xuan dalam sekejap. Orang-orang di sekelilingnya sangat menakutkan, dan mereka memiliki lebih dari satu senjata ekstrim. Setelah memikirkannya, dia juga merasa bahwa penundaan yang lama mungkin akan menimbulkan masalah, jadi dia bersiap untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia bilang. Baiklah, aku akan mengizinkanmu masuk. Sembilan ahli dari klan naga pun masuk. Di sisi lain, para ahli dari sekte rumah ungu juga ikut masuk. Murong King Cheng dan Yan Ruyu bergabung untuk menghentikan kultivator Light Saking Realm. Mereka pasti tidak akan membiarkan para kultivator alam cahaya bergetar melukai Lin Suan. Sedangkan untuk yang lainnya, orang-orang dari Serikat Ilahi menghentikan mereka. Namun, orang-orang seperti Siu Ying dan yang lainnya sangat menakutkan. Mereka tak terkalahkan. Dia segera menyerang Lin Suan. Lin Wudi mati. Si Ying mencibir, dia sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Xuan dan menamparnya. Telapak tangan yang mengerikan itu menyapu sembilan langit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kekuatan Si Ying menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lin Xuan yang ada di depannya dikelilingi oleh delapan telapak tangan. Tangan abadi berwarna hitam itu sepertinya ingin menyegelnya. Merasakan bahaya, dia membuka matanya. Di mata kanannya, ada jejak cahaya reinkarnasi yang sangat mengerikan. Xiu si Ying tertegun saat merasakan tatapan ini, namun dia segera menggertakkan giginya. Lin Wudi, tidak ada gunanya. Aku akui kamu lebih kuat dariku dan memenangkan kejuaraan. Tapi sekarang, bagaimana dengan Anda? Kau telah ditekan, disegel, dan terluka parah. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Setelah berkata demikian, Xiu si Ying menamparkan lagi. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Mata rinegannya berputar cepat dan berubah menjadi bola api reinkarnasi yang terbang keluar. Ledakan. Bola api ini sangat mengerikan saat muncul, langit dan bumi berguncang. Selain tangan abadi, yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Lin Wudi sebenarnya memiliki kekuatan semacam ini. 5434. Siu Ying juga terkejut. Nyala api ini benar-benar melebihi harapannya. Menurutnya, Lin Xuan pucat dan disegel oleh delapan telapak tangan. Dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Karena itulah dialah orang pertama yang bergegas datang. Lin Xuan adalah juara pertempuran transformasi naga jika dia membunuhnya secara langsung, akan ada banyak keuntungan. Namun, dia tidak menyangka pihak lain begitu menakutkan. Terdengar suara yang mengguncang bumi saat telapak tangannya diselimuti api. Pada saat berikutnya, dia berteriak dan mundur. Dia terluka parah. Dia menggertakkan giginya. Ayo kita lakukan. Sembilan kekuatan besar dari suku naga melangkah maju, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Membunuh. Bai Susu, Tot, dan Crimson Dragon menghentikan tiga dari mereka. Enam orang sisanya bergegas keluar. Enam orang yang bekerja sama masih sangat menakutkan. Kekuatan mereka benar-benar melampaui Siu Ying. Pada saat ini, orang-orang di sekitar mereka mengkhawatirkan Lin Xuan. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga sangat menantikannya. Mereka seharusnya dapat membunuh Lin Wudi kali ini. Bunuh dia dan balaskan dendam untuk Pangeran Naga. Lin Wudi, pergilah ke neraka. Seorang tetua dari suku Naga berteriak dingin. Dia melancarkan pukulan, dan pukulan itu bagaikan seekor naga besar yang menyapu dunia. Hal bodoh, kau menyinggung gunung abadi dan kau ditindas. Hari ini adalah hari kematianmu. Ahli lain dari suku naga meraung marah lagi dan mengeluarkan petir yang memenuhi langit. Ia berubah menjadi naga petir yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Kemudian, naga angin yang menakutkan, naga laut yang menakutkan, dan leluhur ilahi dari enam suku naga besar menyerang satu demi satu. Mereka menyelimuti dunia. Ini adalah kekuatan pukulan yang mematikan. Siu Ying dan yang lainnya ketakutan. Orang-orang di Divine Union putus asa. Tidak, bos. Brengsek. Mereka meraung dengan gila. Lin Xuan bisa saja menghindar jika dia berada di puncak kekuatannya. Namun, dia telah disegel oleh orang-orang gunung abadi. Bagaimana dia bisa menghindar? Bahkan tubuh dewa pun tidak akan mampu menahannya jika dia menghadapinya secara langsung. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, utusan nomor satu di langit mencibir. Sudah berakhir. Namun, ekspresi Lin Xuan sangatlah dingin. Meski dia diselimuti oleh tangan yang tidak bisa dihancurkan, bukan berarti siapapun bisa menyerangnya. Kekuatannya saat ini telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Oleh karena itu, dia akan membuat orang-orang dari klan naga ini menyesal. Rinnegan di mata kanannya tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang sangat mengerikan. Rune reinkarnasi itu terus terjalin, dan kekuatan reinkarnasi yang mengerikan mengalir keluar. Itu meledak antara langit dan bumi. Pada saat itu, semua orang ketakutan. Kulit kepala mereka mati rasa, dan Lin Xuan memuntahkan seteguk darah. Dia menggunakan kekuatan yang melampaui segalanya dan memanggil hantu pedang Samsara. "Weng, antara langit dan bumi, enam jalur reinkarnasi berubah menjadi pedang reinkarnasi. Meskipun itu hanya ilusi, itu sangat menakutkan. Itu menjadi cahaya paling cemerlang di dunia. Penampilannya membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Enam leluhur suci suku Naga menyipitkan mata mereka. Sialan, itu tidak mungkin. Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan seperti itu?" Mereka meraung dengan gila dan bahkan ingin melarikan diri. Namun, hantu pedang samsara menebas dan menyelimuti mereka. Enam jalan reinkarnasi. Para leluhur ilahi dari ras naga ini berteriak dengan sedih ketika tubuh mereka terkoyak dalam sekejap. Lalu, hujan darah jatuh dari langit. Ledakan. Delapan gerbang surga terkunci teramat berguncang hebat. Dua gerbang hitam pekat yang dihantam pedang samsara mulai retak. Tidak ada cara lain. Pedang samsara terlalu mengerikan. Meskipun itu hanya ilusi, kekuatannya tak tertandingi. Lin Suan menghela napas. Mata kanannya perlahan tertutup, dan aliran darah menetes darinya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Utusan pertama memuntahkan seteguk darah. Susunan besarnya rusak dan dia pun menderita serangan balasan. Orang-orang suku naga menjadi gila. Dinasti sepuluh ribu naga meraung dengan gila. Tidak. Dengan serangan pedang ini, enam leluhur ilahi klan naga menghilang. Apakah jiwa mereka diambil melalui reinkarnasi? Sialan itu tidak mungkin. Mereka berteriak dengan marah, "Bagaimana mungkin Lin Wudi begitu kuat? Ini benar-benar di luar pemahaman mereka!" Lima tahun lalu, Lin Wudi jelas tidak seseram ini. Orang-orang di Purple Mansion juga mengerutkan kening. Sialan, situasinya di luar dugaan mereka. Si Ying benar-benar tercengang. Orang-orang dari Divine Union menghela napas lega. "Hebat!" Bos Lin telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kegugupan Murong Kinceng dan yang lainnya juga sedikit mereda. Lin Xuan menghela napas dan berdiri. Delapan gerbang kunci surga susunan agung hampir menyegelnya, tetapi sekarang orang-orang dari Persatuan Ilahi telah datang dan mulai menyerang susunan itu. Selain itu, ada senjata-senjata ekstrim di langit, meskipun mereka tidak menyerang susunan itu, aura yang mereka pancarkan membuat susunan itu bergetar hebat. Formasi itu sudah hampir runtuh. Ditambah dengan pemanggilan Lin Xuan dan pedang Samsara, formasi itu hancur. Beberapa retakan muncul di tangan yang tidak bisa dihancurkan, dan Lin Xuan akhirnya keluar dari segel. Ekspresinya sangat dingin dinasti sepuluh ribu naga, rumah ungu, dan keluarga serta sekte yang berani datang dan membunuhku semuanya sudah mati. Niat membunuh Lin Xuan terus muncul. Dia benar-benar marah. Dia menatap Si Yu Ying terlebih dahulu. Beraninya kau menjadi orang pertama yang datang dan membunuhku. Kamu pantas mati. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Kecepatannya tidak cepat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Lagi pula, dia telah disegel terlalu lama. Namun, kulit kepala Si Yu Ying menjadi mati rasa. Dia takut dengan aura Lin Wudi. Bagaimanapun juga, pedang itu terlalu menakutkan. Penguasa Istana Ungu meraung dengan marah. Jangan takut padanya. Dia hanya bisa menggunakan pedang Samsara satu kali. Rineganya tidak bisa digunakan lagi, dan dia tidak punya banyak tenaga lagi. Dia sudah menjadi anak panah di ujung lintasannya. Siu Ying, bunuh dia. Ya, benar. Mata Siu Ying berkilat jahat. Dia bisa melihat mata kanan Lin Suan berdarah dan tertutup sepenuhnya. Tidak banyak kekuatan tersisa di tubuhnya. Lin Wudi, menurutmu kamu siapa? Apakah Anda sungguh mengira Anda sedang berada di puncak? Jika kamu sedang dalam kondisi prima, aku akan berbalik dan lari. Namun, kamu sekarang terlalu terluka. Tahukah Anda seberapa besar peningkatan kekuatan saya dalam lima tahun terakhir? Kau sama sekali bukan tandinganku. Siu Ying meraung gila dan menyerang pedang. Siu pedang bayangan, sebuah pedang panjang muncul di tangan kirinya, dan pedang iblis muncul di tangan kanannya. Baik bila pisau maupun pedang menyerang, Dao besar di atas terus meletus. Serangan ini sangat mengerikan. Bahkan juara double crown lainnya tidak akan mampu menangkisnya. Lin Wu di sekarang lemah. Bagaimana dia bisa menangkisnya? Haha, pergilah ke neraka. Luar biasa. Penguasa Istana Ungu tertawa, dan bahkan para kultivator alam pengguncang cahaya pun siap menyerang. Kaisar Kuasi Sembilan Cakrawala dalam benaknya siap untuk menyerbu kapan saja. Tidak bagus. Saudara Suan, Murong Cheng dan yang lainnya merasa khawatir lagi. Tanpa Rinegan, apakah Lin Suan masih bisa melawan? Mundurlah dengan cepat. Naga merah meraung. Cepat lari. Kita akan kembali untuk membalas dendam nanti. Meninggalkan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Mengapa aku harus pergi? Dia hanya seekor semut. Aku bisa membunuhnya dengan mudah. Tidak perlu pergi. 5435. Apa katamu? Kau baru saja memanggilku seekor semut. Beraninya kau meremehkanku. Si Ying meraung gila saat pedang di tangannya menjadi semakin mengerikan. Pergilah ke neraka, Lin Wudi. Lin Xuan mengulurkan jarinya dan pedang ki yang mengerikan muncul di ujung jarinya. Dia kemudian mengarahkannya ke depan. Pedang itu menerangi area tersebut dan menjadi satu-satunya benda di dunia. Setelah lampu menyala, Si Ying berhenti. Si Ying berhenti di sana. Ada lubang berdarah di antara kedua alisnya. Kemudian, dengan lubang itu sebagai pusatnya, tubuhnya terbelah menjadi dua. Satu gerakan telah menghancurkan tubuh dan jiwanya. Semua orang menjadi gila. Orang-orang dari Purple Mansion tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Si Ying telah terbunuh dalam satu gerakan. Si Ying adalah juara mahkota ganda yang menduduki peringkat 10 besar pertempuran transformasi naga. Kekuatannya telah meningkat selama lima tahun terakhir, tetapi dia telah dibunuh oleh Lin Wudi dalam satu gerakan. Itu terlalu mengejutkan. Bukan hanya orang-orang dari Purple Mansion yang terkejut, tetapi orang-orang dari Divine Union juga tercengang. Mata murong kinceng melebar dan naga merah menarik napas dalam-dalam. Sial, anak ini sudah mencapai level berapa? Saya telah mengatakan bahwa mereka yang datang untuk membunuh saya harus membayar harganya. Mata Lin Suan mengamati sekelilingnya. Lalu, dia mengeluarkan raungan marah. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga suci, menusuk ke segala arah. Lebih dari sepuluh sosok yang dekat dengannya tertusuk dan dipaku ke tanah. Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mereka mundur ketakutan. Orang-orang dari suku gagak emas gemetar. Sialan, kekuatan bertarung Lin Wudi terlalu menantang surga. Apakah dia menjadi juara triple crown? Di sisi lain, orang-orang dari suku takdir kembar begitu ketakutan hingga mereka hampir berlutut di tanah. Sekarang, mereka menyesal datang untuk membunuh Lin Wudi. Ini hebat, orang-orang dari Divine Union bersorak meskipun mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka melihat harapan kemanapun Lin Xuan pergi, dia meninggalkan bunga teratai di bawah kakinya. Sembilan langit dan sepuluh daratan hancur dengan lambaian tangannya. Dia mengeluarkan tombak pemusnah besar dan melancarkan serangan balik. Dia bahkan tidak menoleh. Namun, tombak pemusnah besar berwarna hitam berubah menjadi petir berwarna hitam dan menembus sembilan langit. Engah. Utusan pertama tertusuk oleh tombak besar pemusnahan berwarna hitam, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dia berubah menjadi kabut berdarah dan melarikan diri kembali ke pagoda tertinggi. Hanya dengan mengandalkan kekuatan agung pagoda tertinggilah ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun, ia juga terluka parah. Dengan lambaian tangannya, tombak penghancur besar terbang mendekat. Seperti dewa iblis, Lin Xuan melangkah maju sekali lagi. Dia menatap Yao Guang. Ekspresi Yao Guang juga menjadi gelap. Sebenarnya, dia sudah tidak sabar untuk membunuh Lin Xuan. Pertama, untuk membuktikan diri. Kedua, untuk membunuh pihak lain. Satu, musuh potensial berkurang. Tetapi sekarang, dia terguncang karena dia menyadari bahwa Lin Xuan benar-benar terlalu kuat. Dia benar-benar berbeda dari orang yang dikenalnya. Keberuntungan macam apa yang diperoleh anak ini di dunia Dao ekstrim? Mengapa hal itu menjadi begitu menakutkan? Tepat saat dia tengah berpikir, Lin Xuan tiba di depannya dan berkata dengan dingin, Yao Guang, kamu ingin membunuhku. Yao Guang mendengus dingin, bagaimana kalau aku bilang iya? Tepat saat dia selesai berbicara, kehancuran besar berubah menjadi sambaran petir dan menyambar ke arahnya. Mencari kematian. Sosoknya berkelebat lalu menghilang seketika, meninggalkan celah lebar dalam kehampaan. Dia menggunakan kemampuan void dan mundur, tetapi darahnya bergolak dan ekspresinya sangat jelek. Dia melangkah maju. Yang Tian berteriak dengan marah, "Aku bukan sampah seperti Xiu Ying. Tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku." Berdengung. Sayap dewa iblis Lin Xuan terbentang dan mengepak pelan, seketika tiba di depan Yao Guang. Tombak penghancur besar melesat lagi, bagaikan seekor naga hitam. Warisan Kaisar Agung dan kekuatan roh pedang naga agung menyatu. Yao Guang berteriak dengan marah. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung dan menghindar lagi. Pada saat yang sama, ia menggunakan kemampuan Void, namun tidak ada gunanya semuanya berubah menjadi abu oleh tombak penghancur besar. Bahu Yao Guang tersapu dan langsung ambruk, berubah menjadi kabut berdarah. Tulang-tulangnya hancur. Dia terlalu kuat, dia benar-benar bisa menekan Yao Guang dengan mudah. Anggota klan Golden Crow dan klan Destiny di sekitarnya terkejut. Bahkan anggota klan Zifu tidak dapat mempercayainya. Yao Guang pernah kalah dari Lin Wudi sebelumnya, tetapi itu hanya setelah menggunakan semua metodenya. Namun, Lin Xuan saat ini mampu dengan mudah menekan seorang kultivator Light Saking Realm. Bahu Yao Guang yang patah juga cepat sembuh. Dia meraung ke langit, sial! Aku tidak percaya. Kapan kesenjangan antara keduanya menjadi begitu besar? Mengapa saya merasa aura kakak Suan berbeda? Mata indah Murong Kinceng juga berbinar. Yan Ruyu juga mengerutkan kening, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Mereka bukan satu-satunya leluhur suci lainnya, juga merasakan hal yang sama. Mereka merasakan aura Lin Xuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa Lin Xuan telah bergabung dengan benih api ilahi. Pada saat ini, tubuhnya sudah membawa aura misterius. Tentu saja, itu berbeda dari sebelumnya. Tidak yakin, Lin Suan menatap ke depan dan tertawa dingin. "Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kau yakin." Tombak penghancur besar menari-nari dan menebas ke bawah. Yao Guang berteriak marah. Dia melambaikan tangannya dan pusaran hitam muncul. Melahap. Teknik melahap surga iblis tidak hanya dapat melahap orang lain, tetapi juga memiliki kekuatan misterius. Pada saat ini, ia tampaknya ingin melahap serangan Lin Suan. Ledakan Tombak penghancur besar diblokir. Pada saat ini, Lin Xuan meninju. Pukulan ini membawa kekuatan api mengerikan yang tampaknya mampu membakar sembilan langit. Tiba-tiba, pusaran hitam itu menerobos, dan pukulan itu mendarat di tubuh Yao Guang. Yao Guang hancur berkeping-keping, tubuhnya terbakar, dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang menyedihkan. Sialan, aura primal chaos di tubuhnya meletus sepenuhnya, menekan langit dan bumi. Baru saat itulah dia bisa melarikan diri, akan tetapi ekspresinya menjadi sangat buruk. Apakah dia dikalahkan? Pihak lain dengan mudah menghancurkan fisiknya. Orang harus tahu bahwa dia sudah memiliki tubuh kekacauan primal yang baru. Sial, kekuatan macam apa ini? Dalam benaknya, Kaisar Semu Sembilan Cakrawala juga terkejut. Yao Guang berkata, Orang tua, apakah kau masih tidak berani bertindak? Apakah kamu tidak ingin melahapnya? Gunakan kekuatan Kaisar batasmu. Ekspresi Kaisar Kuasi Sembilan Langit tampak dingin. Jika aku bisa melakukannya sendiri, mengapa aku membutuhkanmu sebelumnya? Kau melahap sebagian jiwaku, kemudian aku menghancurkan prasasti batu lembah tanpa kembali. Apakah menurutmu aku tidak butuh kekuatan untuk menahan tiga senjata kelas ekstrim? Saya tidak punya kekuatan lagi. Memang, kaisar sembilan langit sangat menakutkan. Dia menghancurkan prasasti batu dan tiga senjata kelas ekstrim belum kembali. Metodenya memang mengerikan, akan tetapi bagaimanapun juga dia hanyalah jiwa yang tersisa, jadi dia tidak bisa keluar sama sekali untuk menghadapi Lin Xuan. Setelah mendengar ini, ekspresi Yao Guang menjadi sangat jelek. Awalnya, mereka telah menahan senjata kelas ekstrim dari dunia kelas ekstrim. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki peluang untuk menang kali ini dan dapat membunuh Lin Wudi. Mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Namun, situasi saat ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mungkinkah mereka harus kembali dengan tangan kosong hari ini? Faktanya, situasinya mungkin lebih sulit dari yang dia bayangkan karena Lin Suan tampaknya tidak berniat melepaskannya. Segel Dewa Iblis Segel hitam besar ditampar keluar, menyapu antara langit dan bumi, menyerang Yao Guang. 5436 Yao Guang menggunakan Primal Chaos Fist untuk melawan. Keduanya bertarung dalam pertempuran yang menggemparkan. Primal Chaos Fist bukanlah tandingan Yao Guang. Yao Guang terdorong mundur. Dia menggunakan Bloodline Divine Axe dan tampaknya telah berubah menjadi raksasa. Mati. Yao Guang berteriak marah dan menyerang. Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Dia membuka tangannya dan meraih kapak kekacauan primal. Dia menempelkan kedua tangannya dan menamparkan kapak kekacauan primal. Dengan bunyi dentang, dia menangkap kapak raksasa itu. Berengsek, mustahil! Master Purple Mansion melompat, matanya hampir keluar dari rongganya. Yang lain juga terkejut. Kekuatan ilahi macam apa ini? Tampaknya ada api misterius yang menari-nari di antara kedua alis Lin Xuan. Setelah menyatu dengan benih api ilahi. Kekuatannya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, ia telah mengalami 500 tahun di masa lalu. Selama kurun waktu ini, kekuatannya juga meningkat. Oleh karena itu, Yao Guang bukan tandingannya sekarang. Sambil memegang kapak ilahi kekacauan primal dengan kedua tangan, Lin Xuan menendang. Dia menendang Yao Guang bagaikan seekor naga yang melingkar. Tubuh Yao Guang retak lagi dan dia memuntahkan seteguk darah. Lin Xuan tidak berhenti menyerang, tinjunya menyapu ke bawah seperti badai. Tubuh Yao Guang yang baru saja sembuh rusak lagi. Sekali dua kali, tiga kali, tubuh Yao Guang hancur sepuluh kali. Pada akhirnya, dia ditekan ke tanah oleh segel dewa iblis. Dia memuntahkan darah, matanya penuh keputusasaan. "Kalah!" dia benar-benar kalah telak. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Yao Guang memiliki tubuh kekacauan primal. Dia menduduki peringkat kedua di stasiun transformasi naga kedua setelah Lin Xuan. Sekarang, dia tidak bisa melawan sama sekali. Brengsek, Yao Guang meraung dengan gila. Sedikit kegilaan muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi pusaran hitam dan menerkam Lin Suan. Dia menggunakan seni melahap surga iblis secara ekstrim, ingin dengan paksa melahap Lin Suan. Tidak bagus, Murong Kinceng dan yang lainnya berteriak kaget. Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan guci pemakan surga berwarna hitam muncul di tangannya. Dia membantingnya ke depan. Itu juga berubah menjadi pusaran raksasa dan menelan Yao Guang. Para kultivator light saking rilem melolong kesakitan. Lin Xuan mencibir, bagaimana mungkin, setelah melahap begitu banyak ahli selama bertahun-tahun, rasanya pasti seperti dilahap. Guci penelan surga meletus dengan cahaya yang mengerikan, dan Yao Guang pun menjadi gila. Tolong aku, dia berteriak minta tolong. Dalam benaknya, Kaisar Kuasi Sembilan Langit menggertakkan giginya. Sial, dia tidak ragu untuk merusak jiwanya lagi untuk melancarkan serangan yang mengguncang dunia. Guci penelan surga bergetar. Mata Lin Suan juga meledak dengan cahaya yang sangat tajam. Tekan dia. Jadi bagaimana jika dia memiliki sisa jiwa seorang kuasa kaisar? Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkannya lolos. Sejumlah besar energi melonjak keluar dari dunia pedang, kaisar kuasi surgawi juga tidak berdaya, matanya dipenuhi dengan keputusasaan, mungkinkah dia akan mati di sini kali ini? Beraninya kau. Ketika penguasa istana-istana ungu melihat ini, dia buru-buru mengendalikan kuali pola naga untuk turun. Ledakan. Di atas tripod, pola naga kedua naga menari dan saling terkait. Mereka menyerang toples penelan surga dan membuatnya terbang. Baru saat itulah dia berhasil menyelamatkan Yao Guang. Pada saat ini, tubuh Yao Guang hancur berkeping-keping, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jiwa sembilan cakrawala di benaknya juga terluka dan tertidur lelap. Dia kalah total dalam pertempuran ini. Ini adalah kesempatan yang bagus. Yan Ruyu, Murong, King Cheng, dan yang lainnya di langit memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang dengan gila-gilaan. Banyak orang di pihak Purple Mansion langsung tersapu oleh senjata-senjata ekstrim dan berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan gambar 10.000 naga milik pengadilan 10.000 naga pun ditekan lagi. Brengsek. Master Suci Istana 10.000 naga meraung gila saat dia menatap utusan pertama di langit. Apakah Mount Eternal masih belum mau bergerak? Utusan pertama juga dalam kondisi yang menyedihkan. Dia menggunakan kekuatan pagoda harta karun tertinggi dan nyaris tidak bisa menangkis serangan itu. Penguasa Istana Purple Mansion buru-buru membawa Yao Guang dan menggunakan kuali pola naga lagi. Kedua belah pihak saling berhadapan. Lin Xuan sedikit mengernyit. Yao Guang terluka parah, tetapi dengan perlindungan senjata ekstrim, tidak akan mudah untuk membunuh pihak lain. Namun, ia segera mengubah targetnya. Jika demikian, ia akan menyerang orang-orang di sekitarnya. Ia melangkah seperti dewa yang berjalan di dunia fana. Pedang kidan api ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya, bersama dengan aura yin dan yang. Setiap kali pedangki menebas, seseorang dari Purple Mansion, Tento San Dragon, Court Golden Crow Rache, dan Twins of Destiny akan mati. Dalam sekejap mata, ratusan ahli telah berubah menjadi lautan darah dan jatuh di sekitarnya. Seluruh ruang tampaknya telah berubah menjadi neraka. Semua orang jadi gila, mundur, cepat mundur. Ras Golden Crow dan Si Kembar takdir berlarian dengan panik. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Hanya Master Istana Ungu dan beberapa anggota inti pengadilan 10.000 naga yang tersisa mereka dilindungi oleh aura ekstrim, kalau tidak, mereka akan mati. Mata ras naga istana 10.000 naga berwarna merah. Mereka telah menderita kerugian besar kali ini. Penguasa istana ungu meraung dengan marah. Keadaan mereka bahkan lebih buruk. Siu Ying telah meninggal, dan Yao Guang terluka parah. Mereka berdua adalah juara ganda puncak, dan mereka masih muda dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Tapi sekarang, mereka telah dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Lin Xuan. Ayo pergi. Penguasa Istana Ungu menggertakkan giginya, tidak mungkin membunuh lawannya. Kali ini sudah cukup baik bahwa dia tidak dibunuh oleh lawannya. Dia tidak berani bertarung lagi. Mata Istana Sepuluh Ribu Naga Memerah, mereka tidak tahan. Sialan, suruh saja Tuan Makam Naga keluar. Mereka bersiap memanggil Makam Dewa Naga lagi. Terakhir kali, ketika mereka dengan hati-hati mempersiapkan diri untuk membunuh Lin Xuan, mereka telah meminta Makam Naga Dewa untuk keluar. Namun, pada akhirnya seorang kaisar semu muncul dan membuat Tuan Makam Naga ketakutan. Dan sekarang, kuasa kaisar ini telah bertarung dengan kuasa kaisar Ras Primal Chaos dan belum kembali. Sekarang karena tidak ada kaisar semu yang dapat melindungi Lin Wudi, mereka bersiap untuk bertanya lagi pada Tuan Makam Naga. Kinaga di tubuh orang-orang ini sangat dahsyat, membentuk susunan teleportasi yang sangat besar. Bayangan naga yang tak berujung muncul di dalamnya. Pada saat berikutnya, sebuah sosok tua muncul. Begitu dia muncul, aura mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang merasakan tekanan karena makam naga dewa ini memiliki satu kaki yang telah melampaui alam suci. Dia adalah sosok yang sangat menakutkan dan dia adalah penjaga makam kaisar naga. Statusnya luar biasa, jelas tidak biasa. Lord Dragontum duduk bersila di kehampaan. Dia perlahan membuka matanya. "Ada apa? Memanggilku?" Suaranya rendah dan dalam dan mengandung jejak tekanan yang luar biasa. Klan naga buru-buru berkata, meminta Tuan Makam Naga untuk membunuh Lin Wudi. Lin Wudi lagi. Tuan Makam Naga mengerutkan kening erat. Sang Raja Naga segera menyampaikan berita itu kepadanya. "Seru Lord Dragontum, cahaya yang amat mengerikan terpancar dari matanya. Dia berdiri, apakah ini kesempatan yang baik untuk membunuh pihak lain? Karena memang begitu, dia tidak akan menyerah. Anak muda, berlututlah dan terimalah kematianmu. Kali ini, tidak ada kaisar kuasi yang dapat melindungimu." Cahaya yang sangat mengerikan muncul dari mata Makam Naga. Cahaya itu berubah menjadi petir dan langsung menyerang Lin Suan. Ledakan. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Itu sangat mengerikan. Ekspresi orang lain berubah drastis. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia buru-buru menggunakan Heaven Swallowing Jar. Sebuah pusaran air yang mengerikan melayang di depannya, menahan petir yang mengerikan itu. 5437. Topless penelan surga memblokir serangan ini. Retakan spasial tak terbatas menyebar kemana-mana. Itu membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Apakah itu memblokirnya? Wajah Tuan Longmu menjadi gelap. Setengah dari Totles Penelan Surga, huff. Dia mendengus dingin, "Apakah menurutmu benda ini bisa melindungi hidupmu?" Niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Lin Suan memegang Totles Penelan Surga di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok tua di langit. Dia berkata dengan dingin, "Kamu adalah pelindung Long Xiaotian. Pergilah sekarang. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke neraka untuk menemaninya." Orang-orang di sekitarnya bingung dan tidak mengenal nama Long Xiaotian. Siapa orang ini? Akan tetapi, pupil mata para ahli dari dinasti 10.000 naga menyipit, terutama Tuan Long Mu yang langsung murka. Beraninya kau, beraninya kau memanggil kaisar naga dengan namanya. Pergilah ke neraka. Cahaya tak berujung muncul di tubuhnya. Dia bahkan meraih potret 10.000 naga dengan satu tangan dan menggambar 10.000 bayangan naga yang menutupi langit dan bumi saat mereka menyerbu. Lin Xuan meraung marah, dan pusaran hitam yang memenuhi langit pun menelannya. Murong King Cheng juga melepaskan kekuatan Menara Desolate untuk melawan. Mereka berdua nyaris tak mampu menahan serangan ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kultivasi Longmu lebih kuat dari mereka, dan dia sudah melangkah keluar dari alam suci. Senjata ekstrim yang dia gunakan benar-benar terlalu mengerikan. Orang tua, apakah kau pikir aku tidak sanggup menghadapimu? Lin Suan juga sangat marah. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat menakutkan. Serangan ini juga membuat darahnya mendidih. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sosok dari dunia pedang. Sosok pria yang gagah perkasa berdiri tegak dan tinggi. Penampilannya membuat langit dan bumi di sekitarnya runtuh. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berlutut dan menyerah. Bahkan pupil mata Longmu pun mengecil. Dia adalah seorang kaisar semu. Dia begitu takut hingga dia hampir berbalik dan melarikan diri karena dia sudah sangat dekat dengan alam ini. Oleh karena itu, dia tahu betapa mengerikannya kekuatan seorang kuasa kaisar. Di era di mana kaisar agung tidak muncul, ini adalah eksistensi seperti dewa yang dapat menyapu segalanya. Pupil mata Yao Guang juga mengerut. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Senior, jangan takut. Ini hanyalah mayat seorang kaisar semu. Mendengar ini, Tuan Long mau berhenti. Dia menoleh, dan cahaya mengerikan keluar dari matanya. Apakah itu hanya mayat? Dia mencibir. Kau pikir kau bisa menakutiku dengan mayat? Sungguh lelucon. Itu bagus juga. Setelah aku merebut mayat kaisar semu ini, aku bisa mempelajarinya. Mungkin dalam beberapa tahun, aku akan bisa menjadi kaisar semu yang baru. Dia sangat gembira. Namun, Alis Long Wu berkerut erat. Dia berkata, jangan meremehkan leluhur tua. Orang ini dapat menyatu dengan mayat seorang kaisar semu. Dia harus menghentikannya. Mendengar ini, mata Dewa Long juga memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Dia memegang gambar naga segudang di tangannya dan berubah menjadi dewa perang tertinggi. Aura Dao Ekstrim yang mengerikan turun. Pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Lin Suan untuk mempertahankan dirinya. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat mengerikan muncul dari matanya jiwanya memasuki mayat kuasa kaisar, ingin mengendalikannya. Dia pernah menggunakannya sekali sebelumnya dan kekuatannya sungguh mencengangkan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi kali ini. Jiwa Lin Suan baru saja mendekati mayat kaisar semu dan ingin masuk, tetapi saat masuk, ia dipantulkan kembali. Jiwa Lin Suan kembali ke posisi semula, tubuhnya bergoyang dan wajahnya langsung pucat. Sialan, apa yang terjadi? Lin Suan tertegun, jiwanya tidak bisa masuk. Dia tidak dapat mengendalikan mayat kaisar semu ini. Yang lain juga tercengang. Apa yang terjadi? Murong Kinceng dan yang lainnya merasa cemas, tetapi Yao Guang, Long Wu, dan yang lainnya mengerutkan kening. Tak lama kemudian, mereka berkata bahwa mereka tidak dapat bergabung dengan mayat Kaisar semu ini. Hebat, leluhur tua, ini kesempatanmu. Cepat bunuh dia. Tidak bisa bergabung, itu tidak mungkin. Crimson Dragon dan yang lainnya merasa cemas karena Lin Xuan memang telah bergabung dengannya sebelumnya. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Ini tidak mungkin. Dia mencoba lagi namun jiwanya tidak dapat masuk sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, Lin Suan menyadari bahwa dirinya berbeda dari sebelumnya. Ia telah menyatu dengan benih api ilahi dan memiliki kekuatan api ilahi di dalam tubuhnya. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya. Mayat kaisar semu di depannya kemungkinan besar tidak berjalan di dao ilahi, tetapi dao abadi. Dao ilahi dan dao abadi memadatkan api ilahi, dan ki abadi memadatkan Meskipun kekuatan utama tidak membentuk abadi yang sejati, gumpalan benih ki abadi berbeda dari api ilahi. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bisa masuk dan mengendalikan pihak lain. Sekarang ini benar-benar berita yang tidak terduga, dan alis Lin Suan pun berkerut erat. Lord Longmu di langit mencibir, "Nak, kau tidak punya kartu truf kan? Kalau begitu, kau bisa mati dengan tenang." Saat dia berbicara, potret sepuluh ribu naga di langit menjadi semakin mengerikan. Dia menyerang dengan kuat, membunuh pihak lain dan merampas mayat kuasa kaisar. Ekspresi Lin Xuan dingin. Dia menyingkirkan mayat kaisar semu, dan pada saat berikutnya sisik naga tumbuh di tubuhnya. Jiwa pedang naga agung muncul, dan saat itu juga ia menampilkan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Kemudian Lin Xuan berubah menjadi naga suci dan membuka dunia pedang di tubuhnya. Kekuatan tak terbatas mengalir keluar. Lin Xuan meraung ke langit. Kali ini. Kekuatan transformasi naganya bahkan lebih mengerikan daripada di dunia Dao Ekstrim. Membunuh. Dengan raungan yang dahsyat, dia melesat ke langit dan bertarung melawan potret sepuluh ribu naga. Kau sedang mencari kematian. Longmu mendengus dingin. Apakah kau pikir kau naga sejati hanya karena kau berubah menjadi naga? Menurut pendapatnya, potret sepuluh ribu naga dapat dengan mudah membunuh pihak lain. Namun, setelah beberapa tabrakan, potret sepuluh ribu naga sebenarnya tidak berdaya. Pihak lain menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung. Apakah dia akan bergabung dengan pedang naga agung? Dia terlalu terkejut. Dia tahu tentang legenda pedang naga besar. Saat itu, kekuatan ofensif langit dan bumi menyatu dengan naga leluhur dari ras naga mereka untuk membentuk pedang naga besar. Sekarang Lin Suan telah berubah menjadi seekor naga, bukankah ini berarti dia memiliki bakat sebagai naga leluhur? Dia menggertakkan giginya dan meraung. Kekuatan tak terbatas muncul di tubuhnya. Dia berambut putih dan berubah menjadi pria setengah baya yang tampan. Jelas bahwa dia telah menggunakan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Orang harus tahu bahwa dia sudah sangat tua. Biasanya, dia menyegel kekuatannya dan hidup dalam keadaan seperti orang tua. Karena ini dapat memperpanjang hidupnya, sekarang dia ingin mati-matian memulihkan diri ke puncak kemampuannya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Potret sepuluh ribu naga menjadi lebih mengerikan di tangannya. Pada saat yang sama, sebuah labu muncul di tangannya. Labu hitam berputar tanpa henti, menyemburkan aura daun naga yang tak berujung, yang membentuk baju zirah di tubuhnya. Baju zirah itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Nak, kau tahu identitasku? Aku penjaga makam Kaisar Naga. Sekarang, setelah aku mengambil sesuatu dari makam Kaisar Naga, itu bukan sesuatu yang bisa kau lawan. Pergilah ke neraka, merasakan kekuatan baju besi ini. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Sialan, ini barangnya Kaisar Naga, kan? Murong Kinceng dan yang lainnya juga terkejut. Naga merah berteriak kaget. Oh tidak, kekuatannya terlalu kuat. Apakah itu akan sepenuhnya membangkitkan senjata Dao ekstrim? 5.438 Yan Ruyu juga mengerutkan kening. Dia merasakannya dengan hati-hati lalu menggelengkan kepalanya. Itu belum sepenuhnya pulih. Akan tetapi, kekuatan itu jauh melampaui kekuatan Dao ekstrim yang kita gunakan sekarang. Dia juga mulai mengkhawatirkan Lin Xuan. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga tertawa. Nak, apa yang harus kau lawan dari ras naga kita? Dinasti Sepuluh Ribu Naga kita adalah ras kaisar. Metode dan harta yang ditinggalkan oleh kaisar agung bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Merasakan bahaya, Lin Xuan juga mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia bertabrakan dengan diagram Sepuluh Ribu Naga. Dia dipaksa mundur dan bahkan memuntahkan seteguk darah. Belum mati, semua orang berseru. Orang harus tahu bahwa senjata Dao ekstrim saat ini terlalu mengerikan, namun Lin Xuan hanya terluka. Itu terlalu sulit dipercaya. Mata Longmu juga memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Dia meregangkan labu hitam itu hingga batasnya. Dari dalam, aura daun naga yang seperti lautan muncul. Dia akan menyerang lagi, pulihkan kekuatan puncaknya. Dia telah menghabiskan banyak energi dan kemungkinan besar dia akan mempercepat kematiannya, jadi dia bersiap untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Lin Suan juga marah. Dia sekali lagi mengaktifkan dunia pedang di tubuhnya. Kompetisi kekuatan, kalau begitu, mari kita lakukan semaksimal mungkin. Dia sekarang memiliki sejumlah kekuatan di dunia pedang, tetapi tujuannya terutama adalah untuk menjaga pertumbuhan tanaman roh di dalamnya dan memulihkan dunia pedang. Oleh karena itu, Lin Xuan biasanya enggan menggunakannya, tetapi jika menyangkut pertarungan yang mempertaruhkan nyawanya, dia tidak peduli. Bukankah itu hanya memulihkan kekuatan Dao ekstrim? Dia juga telah memulihkan sepenuhnya kekuatan roh pedang Naga Agung. Namun, pada saat ini situasinya berubah: sebuah cincin hitam terbang keluar dari dunia pedang dan langsung melesat keluar dari dunia. Tiba di depan Lin Xuan, ketika Lin Xuan melihat cincin itu, dia tercengang. Ini karena dia telah memperoleh cincin hitam ini selama kurun waktu ini. Saat dia memasuki gua bulan miring di dunia Dao ekstrim, selain seekor monyet batu, di sana juga ada seorang laki-laki yang sedang tidur. Lelaki itu sedang tidur di atas gunung naga yang dibentuk oleh sepuluh ribu naga. Dia sangat misterius, ada banyak sekali naga yang merangkak di sampingnya. Saat itu, Lin Xuan mengira pria itu adalah Kaisar Naga, namun... Ketika dia kembali ke 90 ribu tahun yang lalu, dia menyadari bahwa Kaisar Naga bukanlah orang itu. Identitas orang itu, Lin Xuan curiga lagi, dia menduga itu pasti ada hubungannya dengan klan Naga. Bahkan mungkin dia adalah seorang ahli dari klan Naga yang bahkan lebih kuno dari Kaisar Naga. Sekarang salah satu cincinnya telah terlepas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Cincin hitam muncul dan terbang ke ibu jari kiri Lin Xuan sebelum menyatu. Pada saat berikutnya, Lin Xuan merasakan cahaya yang sangat mengerikan memancar dari tangan kirinya. Cincin hitam itu tiba-tiba menyatu dengan tangan kiri Lin Xuan. Pada saat ini, Lin Xuan telah berubah menjadi seekor naga, dan tangan kirinya adalah Cakar Naga. Ini adalah Cakar Naga yang memancarkan cahaya hitam, seolah terbuat dari emas hitam. Kekuatan yang amat mengerikan meletus. Lin Xuan terkejut dengan kekuatan ini. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan tak terbatas di tangan kirinya. Membunuh dia tidak berani ragu. Dalam sekejap, Cakar Naga di tangan kirinya terayun keluar. Dia segera berubah menjadi aurora dan menyerang Lord Longmu. Pupil mata Lord Longmu mengecil. Halangi. Dia menggunakan diagram 10.000 naga untuk menangkisnya. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Aurora tak berujung terbentuk antara langit dan bumi, dan seluruh benua langit neter bergetar hebat. Pada saat ini, bukan hanya benua langit neter, tetapi seluruh bintang bumi pemakaman merasakannya. Mereka melihat ke kejauhan. Mengejutkan. Konfrontasi Dao yang ekstrim. Siapa itu? Apakah ada perang lain antara klan Kaisar? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Klan kaisar lainnya, klan Ye, klan Gu, klan Phoenix, dan klan Kilin semuanya menatap ke langit. Ini adalah aura senjata ekstrim, diagram 10.000 naga. Yang lainnya juga merupakan aura klan naga. Alis mereka berkerut erat. Aku jadi penasaran, siapakah yang sedang bertarung. Mundur, orang-orang di dekat pertempuran mundur dengan lebih panik. Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya menarik senjata ekstrim mereka dan memimpin orang-orang dari persatuan ilahi ke kejauhan. Bukan hanya mereka saja, melainkan klan Sifu, klan Naga, klan Gagak Emas, dan yang lainnya. Semuanya melarikan diri. Utusan nomor satu Gunung Abadi juga mundur, tempat di mana Lin Xuan berubah menjadi tanah hampa. Pada saat itu, terdengar teriakan dan darah menetes dari langit. Seseorang terluka. Mereka mendongak dengan gugup, bahkan Dinasti Sepuluh Ribu Naga pun merasa gugup. "Siapa itu? Apakah itu Tuan Longmu atau Lin Xuan?" Longmu dari Dinasti Sepuluh Ribu Naga menggertakkan giginya dan berkata, Siapakah Lord Longmu? Dia sudah mengambil harta karun dari makam Kaisar Naga. Bagaimana mungkin dia bisa terluka? Ya, benar. Para ahli klan naga lainnya juga mengangguk. Tuan Longmu benar-benar merupakan eksistensi yang tak terkalahkan kali ini. Di sisi lain, orang-orang dari Serikat Dewa merasa gugup. Mungkinkah saudara Suan terluka? Sialan, itu mungkin saja. Bagaimana mungkin urusan Kaisar Naga bisa sesederhana itu? Kekuatan itu terlalu kuat. Naga Merah dan yang lainnya menggertakkan gigi. Bayi susu juga gugup. Jika Lin Suan terluka, mereka harus segera membawanya pergi. Murong, Kinceng, dan Yan Ruyu mengangguk. Mereka siap untuk bergerak kapan saja. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Bukan hanya mereka, dinasti sepuluh ribu naga tercengang. Orang-orang dari klan Sifu terkejut. Yang lain bahkan lebih tercengang karena yang terluka bukanlah Lin Suan. Itu adalah Tuan Longmu pada saat ini. Lin Suan berubah menjadi seekor naga dan menggunakan kekuatan tubuh ilahi dan jiwa naganya untuk memblokir potret sepuluh ribu naga. Cakar naganya menembus tubuh Tuan Longmu. Darah segar menetes dari luka Lord Longmu, menembus langit dan bumi. Retakan besar muncul di seluruh benua Yutian. Ini adalah darah yang melampaui darah seorang Sein. Terlalu kuat, tak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang menarik napas dingin. Master Purple Mansion berseru, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Lin Wudi bisa sekuat itu? Apakah dia telah memulihkan sepenuhnya jiwa pedang naga agungnya? Orang-orang dari klan naga bahkan lebih gila. Leluhur ilahi klan naga menggelengkan kepalanya dengan panik. Mereka hendak berlutut. Mustahil. Lord Longmu pasti tidak akan terluka. Apa yang mereka lihat hanyalah ilusi. Wajah Longmu juga pucat. Kekuatan Lord Longmu sangat mengerikan. Terlebih lagi, dia mengenakan Dragon Armor. Itu sesuatu dari makam Kaisar Naga. Itu pasti dapat meningkatkan pertahanan Lord Longmu tanpa batas. Akan tetapi, Baju zirahnya rusak dan Tuan Long Mu terluka. Bagaimana Lin Wudi melakukannya? Orang-orang dari Persatuan Ilahi berseru. Dia telah berhasil. Sang Naga Merah tidak dapat mempercayainya. Mata indah Murong Qingcheng dan yang lainnya juga membelalak lebar. Kekuatan saudara Xuan berada di luar imajinasi mereka. Kartu truf ini terlalu kuat. Mungkinkah ini adalah keberuntungan yang diperoleh di alam Dao Ekstrim? Long Mu juga tercengang. Luka-luka di tubuhnya membuatnya gila. Dia terluka. Sungguh lelucon. Namun kebenaran ada di depannya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap cakar naga itu. Pada saat ini, cakar naga Lin Suan telah berubah menjadi hitam, seolah-olah terbuat dari logam naga hitam. Itu mungkin menyebabkan tubuhnya gemetar. 5439. Bahkan Lin Suan tidak percaya bahwa dia bisa melukai pihak lain dengan mudahnya. Dia menatap wajah terkejut itu dan bibirnya membentuk senyum. "Bagaimana? Apakah kamu tidak terkejut? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku hanya karena kau memiliki sesuatu dari makam Kaisar Naga?" terlalu naif. Sambil berbicara, dia mengerahkan kekuatan dengan cakar naganya dan mengirim Lord Longmu terbang. Lord Longmu menjerit, dia terluka parah. Pergi. Ekspresi leluhur Dewa Istana 10000 Naga berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru membawa Tuan Longmu pergi. Mereka mengambil potret 10000 Naga dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Sialan, ayo pergi juga. Orang-orang dari Purple Mansion juga buru-buru melarikan diri. Kali ini kerugian mereka sungguh terlalu besar. Orang-orang dari klan Gagak Emas dan si kembar takdir semuanya telah meninggal. Dari sembilan utusan dari Gunung Abadi, hanya alam pengguncang cahaya pertama yang tersisa. Dia terluka parah dan harus melarikan diri. Hampir separuh penduduk Purple Mansion dan Tento Dragon Court telah meninggal. Yang lebih penting, banyak dari mereka yang tewas adalah ahli tingkat atas. Bahkan Lord Longmu pun terluka. Dapat dikatakan itu adalah kekalahan total. Apakah kita menang? Orang-orang dari Persatuan Ilahi juga tercengang. Itu hebat. Lin Xuan menatap cakar naga hitamnya dan juga terkejut. Logam hitam di telapak tangannya menghilang dan berubah menjadi cincin hitam yang melayang di udara lagi. Kekuatan pada cincin itu telah hilang sepenuhnya. Dia tidak tahu kapan dia bisa menggunakannya lagi. Lin Xuan menyingkirkan cincin hitam itu. Ini benar-benar kartu truf yang kuat. Saudara Xuan, Anda baik-baik saja. Murong Kinceng dan yang lainnya terbang mendekat. Wajah Lin Xuan pucat. Dia tidak terluka parah tapi kali ini dia terlalu memaksakan diri. Apakah kalian baik-baik saja? Murong Kinceng dan yang lainnya menggelengkan kepala. Kemudian, Yan Ruyu mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Aura mengerikan apa itu? Saat mereka bertarung, ada aura mengerikan yang meletus di suatu tempat di benua langit neter. Bahkan ada cahaya besar yang berkedip-kedip. Ekspresi Lin Xuan berubah ketika dia merasakan aura ini. Dia berkata, itu adalah beberapa senjata ekstrim dari dunia Dao Ekstrim. Apa yang mereka serang? Coba lihat mereka naik ke udara dan terbang menuju tempat itu. Di depannya, delapan trigram berkedip-kedip, dan tombak penghancur meledak dengan kekuatan. Botol kehidupan yang berharga juga melepaskan auranya, dan bersama-sama, mereka menekan lembah tanpa pulang. Namun, di dalam lembah tanpa pulang, suara gemuruh yang amat mengerikan terdengar, seakan-akan ada sesuatu yang mencoba keluar. Sialan, kemana perginya pecahan batu itu? Delapan trigram meraung. Dia telah mencari di seluruh Burial Earth Star, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Mungkinkah seseorang telah melemparkannya ke luar angkasa? Itu akan merepotkan. Alam semesta terlalu besar. Ada ribuan dunia di alam semesta. Tanpa petunjuk apapun, siapa yang tahu di mana mereka akan jatuh? Mungkinkah sesuatu dari Valley of No Return benar-benar akan keluar kali ini? Gunung Abadi dan Lembah Tanpa Kembali sudah keluar. Jika mereka keluar, situasinya akan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Saat mereka panik, Lin Xuan dan yang lainnya bergegas datang dari belakang. Para senior, apa kabar? Lin Xuan dan yang lainnya bertanya setelah mereka tiba. Delapan trigram kura-kura hitam sangat gembira. Hebat, kalian ada di sini. Cepat, berapa banyak senjata ekstrim lagi yang kalian punya? Keluarkan. Bersama-sama, mereka menekan lembah di depan mereka. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkan benda itu keluar. Apa yang ada di lembah ini? Lin Xuan dan yang lainnya juga terkejut. Apakah ada tempat yang seperti itu di benua langit neter? Melihat lembah di depan mereka, Lin Xuan merasa seolah-olah dia telah datang ke Gunung Abadi. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi tanah terlarang bagi kematian. Ayo kita lakukan. Dia berkata pada King Cheng dan Ruyu. Mereka mengangguk. Menara Desolate, Terate Hijau, dan toples Pemakan Surga pun mekar. Mari kita lakukan bersama-sama, katanya kepada umat di Persatuan Ilahi. Ada tiga senjata ekstrim lagi. Kali ini, kekuatan mereka dilepaskan sepenuhnya. Benda di lembah tanpa jalan pulang itu terlempar kembali. Lembah tanpa jalan kembali secara bertahap ditutup. Kura-kura hitam delapan trigram berkata, berikan aku aura ekstrim. Saya akan mengembun dan membentuk segel. Delapan trigram kura-kura hitam terus berputar, menyerap kekuatan senjata ekstrim lainnya. Sekali lagi, ia membentuk segel, menggantikan sementara separuh lempengan batu yang telah hilang. Lembah tanpa jalan kembali berangsur-angsur tenang. Kura-kura hitam delapan trigram menghela napas lega. Hebat, setidaknya benda itu tidak keluar. Kali ini, tiga senjata kelas ekstrim telah menghabiskan terlalu banyak tenaga. Dia menoleh untuk melihat Lin Xuan, Murong King Chen, dan yang lainnya dan berkata. Terima kasih telah mengambil tindakan kali ini. Kalau tidak, seluruh Burial Earth Star akan berada dalam masalah besar. Apa sebenarnya ini? Apa yang ada di lembah itu? Mengapa hal itu begitu menakutkan? Sang Naga Merah mengerutkan kening dan bertanya. Lin Xuan dan yang lainnya juga penasaran. Lembah tanpa kembali bagaikan gunung abadi. Ada Supremasi Fana di dalamnya. Supremasi Fana lainnya. Lin Xuan terkejut ketika mendengar ini. Mungkinkah setiap tanah terlarang kematian memiliki supremasi vana? Apakah kekuatan supremasi vana yang mengubah tempat itu menjadi tanah terlarang? Tidak seorang pun bisa masuk. Yan Ruyudan yang lainnya juga bingung. Apa sebenarnya supremasi vana itu? Apakah itu sangat kuat? Bagaimana perbandingannya dengan bone dari emperor? Bagaimana jika dibandingkan dengan kaisar agung? Aquarius of Life menggelengkan kepalanya. Supremasi mortal memang sangat mengerikan. Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan setelah mereka keluar kemungkinan besar orang-orang akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membiarkan mereka keluar untuk sementara waktu, setidaknya tidak sekarang. Bai susudan dan yang lainnya merasa khawatir. Bagaimana dengan Gunung Abadi? Gunung Abadi telah keluar. Delapan trigram kura-kura hitam mengatakan bahwa supremasi fana Gunung Abadi tidak akan keluar untuk sementara waktu. Kalau tidak, dia tidak akan menciptakan sepuluh utusan agung. Jadi, masih ada waktu. Baiklah, Anak kecil, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini terlebih dahulu. Kami akan memikirkan cara untuk mengatasinya. Kemudian, dia menatap Lin Xuan. Kamu tidak memiliki hambatan lagi. Kalau begitu, kamu harus mencari kekuatan sesegera mungkin dan berusaha untuk menjadi kaisar semu sesegera mungkin. Kita harus kembali. Dunia ekstrim 4 juga akan disegel. Namun, jika kau ingin menemukan kami, kau bisa datang ke benua Nether Sky. Gunakan ini untuk menyampaikan pesan saya. Dengan itu, delapan trigram kura-kura hitam memberi Lin Xuan rune delapan trigram untuk menyampaikan pesannya. Lin Xuan menerimanya dan mengangguk. "Dia berkata, 'Saya mengerti.' Kemudian dia kembali bersama Murong Kinceng dan yang lainnya. Di sisi lain, ketiga senjata ekstrim juga menghela napas lega. 'Ayo berangkat, mereka siap kembali ke ekstrim.' World. dunia jalur ekstrim biasanya dalam keadaan tertutup. Dunia itu hanya akan dibuka selama periode tertentu selama pertempuran transformasi naga." Selanjutnya, mereka harus menjalani periode penyegelan yang panjang. Tentu saja, mereka tidak tinggal diam di dalam. Mereka semua bersiap dengan saksama. Ketika mereka kembali ke dunia jalur ekstrim, mereka tercengang karena mereka mendapati sesosok makhluk tengah melesat langsung ke dunia jalur ekstrim. Siapa itu? Siapa yang akan memasuki dunia jalur ekstrim saat ini? Berhenti! Tombak penghancur itu mendengus dingin, dan aura penghancur menyerbu. Tidak peduli siapapun orangnya, dia akan dibunuh tanpa ampun jika dia berani memasuki dunia jalur ekstrim tanpa izin. 5440 Sebuah tebasan dahsyat yang dahsyat datang dan sosok di depannya tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, terdengar suara gemuruh, dan cahaya tak berujung mekar dari tubuhnya. Kemudian, sebuah batang besi besar terbang dan bertabrakan dengan aura penghancur. Dengan suara ledakan, cahaya yang mengerikan meledak antara langit dan bumi, dan sosok itu terdorong mundur. Namun, Tombak penghancur itu terkejut. Dia tidak mati. Tampaknya orang yang datang bukanlah orang biasa, dan senjata itu pun sangat luar biasa. Dia sangat marah dan aura penghancur di tubuhnya kembali meledak. Namun, delapan trigram kura-kura hitam menghentikannya menyerang. Dia menatap ke depannya dengan kaget. Mungkinkah itu dia? Botol kehidupan yang berharga juga mengerutkan kening. Batang besi itu, mungkinkah? Dia tersentak. Kali ini, tombak penghancur itu juga melihatnya dengan jelas. Di depannya ada seekor monyet yang memegang tongkat besi besar, dan dia menatap langit dengan marah. "Sialan, menurutmu aku mudah diganggu. Apa yang kamu lakukan di sini?" Delapan trigram kura-kura hitam bertanya. Pertarungan transformasi naga telah berakhir. Sun Kitian berteriak dingin, "Pertarungan transformasi naga apa? Saya tidak tertarik. Saya datang ke sini karena saya merasa ada suatu kekuatan yang memanggil saya. Seharusnya dia botol kehidupan yang berharga juga terkejut." Tombak penghancur itu mengangguk. Aku tidak menyangka dia akan datang, bahwa dia masuk. Ketiga senjata ekstrim itu bersinar terang dan langsung menyelimuti monyet di bawahnya. Kemudian mereka membawanya ke dunia jalur ekstrim. Pada saat berikutnya, dunia jalur ekstrim perlahan tersegel dan menghilang. Saat dia muncul lagi, Sun Kitian meraung dengan gila, "Sialan, kau berani menyegelku! Dia benar-benar marah. Aku tidak takut padamu." Dia dapat merasakan bahwa ketiga senjata ekstrim ini sangat menakutkan, tetapi dia tidak takut pada mereka. Jangan khawatir, monyet kecil kami tidak punya niat buruk terhadapmu. Tidakkah Anda merasakan suatu kekuatan yang memanggil Anda? Kami akan membawa Anda ke sana sekarang. Selagi mereka bicara, mereka dengan cepat terbang di dunia jalur ekstrim. Dalam sekejap, mereka tiba di Gunung Monyet. Pergi, Sun Kitian tertegun kali ini karena dia menemukan bahwa memang ada kekuatan yang dikenalnya di Gunung Monyet. Itu memanggilnya. Dia mengangguk dan turun. Ia menghela napas lega saat melihat tiga senjata kelas ekstrim itu. Kini, setelah ia datang, ia telah memenuhi salah satu keinginannya. "Ayo pergi!" Ketiga senjata ekstrim itu menghilang ke dalam kehampaan. Di bawah, monyet tiga memiliki persediaan monyet roh yang tak ada habisnya. Ketika mereka merasakan ada yang mendarat, mereka pun bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Banyak orang berhamburan keluar. Di antara mereka adalah Ling Yue dan yang lainnya. Ling Yue berteriak, "Siapa yang berani datang ke Gunung Monyet kita dan bertindak kejam? Ini aku, Old Sun!" Sun Kitian juga mendarat di tanah. Dia terlalu terkejut. Dia dikelilingi oleh monyet roh. Ling Yue dan yang lainnya juga terkejut ketika mereka melihat bahwa itu sebenarnya seekor monyet. Namun, monyet ini berbeda dari mereka. Garis keturunannya sangat mengerikan. Mereka tidak dapat menahan keinginan untuk berlutut dan menyembahnya. Jiwa macam apakah ini? Garis keturunan Anda benar-benar mengejutkan mereka beberapa rubah roh tua dari Gunung Monyet juga berjalan keluar. Mereka adalah para tetua klan Monyet Roh yang telah bertarung dengan patung setan neraka. Para tetua ini sedang menjalankan misi, jadi mereka tidak hadir. Pada saat ini, mereka semua telah kembali. Ketika mereka melihat Sun Kitian, mereka juga terkejut. Mereka terus menyembahnya. Karena garis keturunan ini membuat mereka merasa sangat bersemangat. Inilah Raja Monyet. Monyet-monyet roh lainnya pun tercengang. Mereka saling memandang seolah-olah sedang memandang dewa. Sun Kitian juga menarik kembali energi dalam tubuhnya. Dia berkata, "Saya datang ke sini tanpa niat jahat. Aku merasakan adanya kekuatan pemanggil. Itulah sebabnya aku datang ke sini." Kekuatan pemanggil, mungkinkah salah satu murid tetua menyusut? Raja kera, silakan ikuti aku. Dia membawa Sun Kitian ke gua bulan miring. Ketika mereka tiba, Sun Kitian begitu gembira hingga tubuhnya mulai gemetar. Hal ini karena ia merasakan bahwa gaya tersebut semakin kuat. Apa yang Anda inginkan mungkin ada di dalam. Sun Kitian berjalan ke dalam gua bulan miring. Monyet-monyet roh di sekitarnya menunggu di luar. Saat Sun Kitian memasuki gua bulan miring, dia merasakan kekuatan yang mengerikan. Batang besi di tangannya bersinar terang dan menyelimuti dirinya. Saat dia berjalan, dia akhirnya melihat sebatang pohon tinggi di depannya. Itu adalah pohon bodi. Di bawah pohon bodi, ada sebuah batu yang punggungnya menghadap ke arahnya. Saat dia merasakan kehadiran monyet batu, tubuh Sun Kitian mulai bergetar lagi. Matanya merah. Ia datang di depan monyet batu dengan air mata di matanya. Ia perlahan berlutut. "Ayah, di sisi lain, Lin Xuan dan yang lainnya kembali ke kota kuno, Holy Abis. Mereka kembali ke persatuan Ilahi." Setelah kembali, Lin Xuan beristirahat dengan baik. Sekarang dia tidak lagi dalam bahaya. Sarafnya menjadi rileks. Dalam waktu yang tersisa, ia akan memulihkan diri dan mengembalikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Pada saat yang sama, ia harus memelihara benih api Ilahi dalam tubuhnya. Akan tetapi, jika dia ingin benih api ilahi tumbuh, dia membutuhkan kekuatan. Terlebih lagi, ia membutuhkan kekuatan yang tidak terbatas. Jika dia ingin menjadi kaisar semu, dia harus mengonsumsi terlalu banyak kekuatan. Mengingat kekuatan dunia pedang Lin Xuan, itu tidak cukup. Selain itu, ia perlu memelihara ramuan spiritual di lembah empat roh. Dia juga harus memulihkan dunia pedang. Yang lebih penting, dia harus menggunakan kekuatan di dalamnya untuk mengaktifkan Heaven Devouring Jar atau Great Dragon Sword Soul kapan saja. Oleh karena itu, jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan tersebut, dia akan membutuhkan kekuatan lain. Untungnya, Divine Union juga merupakan sekte terkemuka yang tidak lebih lemah dari keluarga Purbakala Jauh. Lin Xuan dapat menggunakan sumber daya di Persatuan Ilahi sesuka hatinya. Dia telah meminta Bai Susu untuk mengumpulkan cukup sumber daya untuk diserapnya. Namun, ia menyadari bahwa benih api ilahi tidak tumbuh banyak. Faktanya, sangat lambat dan tidak ada perubahan. Hal ini membuat Lin Xuan sakit kepala. Meskipun dia telah menjadi kaisar semu, dia tidak tenang. Namun, dia telah menghabiskan terlalu banyak tenaga. Sekalipun dia menggunakan kekuatan seluruh persatuan ilahi, itu tidak akan cukup. Lin Xuan menemukan Murong King Yan Ruyu, Naga Merah, Katak, Bai Susu, dan lainnya. Mereka berdiskusi. Mereka juga sangat penasaran, kesempatan seperti apa yang diperoleh Lin Xuan? Beritahu mereka dengan cepat. Lin Xuan berkata, "Saya memperoleh sebuah benih, benih api Ilahi. Itu akan memungkinkanku menerobos ke tahap kaisar tanpa hambatan apapun." Murong Qingcheng dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Orang harus tahu bahwa Murong Qingcheng telah bersama Ras Phoenix selama bertahun-tahun. Dia telah bertemu banyak ahli Ras Phoenix, termasuk gurunya, Phoenix Tua. Akan tetapi, Orang-orang ini semuanya sudah berada di puncak orang bijak agung dan tidak dapat mengambil langkah penting itu. Hal ini disebabkan adanya suatu hambatan yang menghalangi mereka, seperti parit. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengambil langkah itu. Ini adalah kekuatan yang membuat banyak ahli putus asa, terlalu sulit untuk melintasi alam sage, dan menjadi kaisar semu. Bahkan penjaga makam raja naga, Tuan Longmu, hanya mengambil satu langkah. Dia belum sepenuhnya menjadi kaisar semu. Adapun para kuasa kaisar lainnya, mereka semua adalah ahli super yang mampu mengguncang dunia. Mungkin mereka memiliki peluang atau bakat hebat yang sulit ditemukan dalam puluhan ribu tahun. Mereka sangat langka. Namun, Lin Xuan tidak memiliki hambatan sekarang. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa menjadi seorang kuasa kaisar. Jika ini menyebar, mungkin akan menggemparkan seluruh jagat raya.